Pemirsa, dilarangnya penggunaan masker scuba dan buff oleh Kementerian Kesehatan tidak membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat menarik proyek 10 juta masker yang telah dibuat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan 10 juta masker scuba yang sudah dibuat tersebut tetap bisa digunakan. Namun masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker medis. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad menyatakan pihaknya tidak akan menarik proyek 10 juta masker scuba yang sudah dibuat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut meski Kementerian Kesehatan sudah melarang penggunaan masker scuba karena tidak efektif menghalau virus corona. Nah, ini kita sedang mikir nih seperti apa. Tapi yang jelas, insya Allah mau jadi lebaran tuh. Hal serupa dinyatakan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Tetapi kami hanya menghimbau karena memang kalau keputusan yang seperti itu mungkin pemerintah pun harus bisa menyediakan dengan seluruh kebutuhan masyarakat. Kemarin kan kita sudah berapa juta kita buat, tapi kan maskernya seperti itu, bukan masker yang diharapkan. Oleh karena itu, hari ini mungkin tidak ada sebuah keputusan dilarang memakai masker seperti itu, tetapi yang ada pakai saja daripada nggak ada, tapi lebih baik mengimbau untuk memakai masker kesehatan yang seperti ini. Masker scuba dan buff dilarang oleh Menteri Kesehatan untuk digunakan sebagai syarat protokol kesehatan karena tipis sehingga tidak efektif menghalau penyebaran virus corona. Budi Hartati, Bandung TV.